ya, yang tiga orang itu ya. Oke. Baik, kedua terdakwa, hari ini kita memeriksa keterangan tiga orang saksi. Tolong kalian serius memperhatikan keterangan saksi ini ya. Kalau memang benar, akui dah. Kalau memang tidak, buktikan bahwa memang tidak. Paham ya, dua terdakwa? Penasihat hukum ya. Baik, saksi pertama dulu, Melissa. Oke, sehat bu ya? Sehat. Bertiga dulu, saya tanya. Pernah memberi keterangan di polisi? Bertiga saksi, Melissa sama siapa lagi bu? Ibu. Ah, sama Dada. Pernah mau dimintai keterangan di polisi atau memberi keterangan di polisi? Pernah. Masih membenarkan keterangan yang diberikan di polisi? Masih. Baik ya. Saya tanya dulu Ibu Melissa dulu ya. Jaksa ini sekaligus ketemu satu-satu. Rasa itu kekurangan ya. Oke. Baik, Ibu Melissa kenal dengan korban? Adi, siapa namanya korban itu? Iyo, apa sekarang namanya? Pagi itu pagi. Oke, bapaknya. Ada kejadian apa yang saksi ketahui sehubungan dengan terdakwa kedua terdakwa ini? Ada cekcok. Oke. Pada hari Minggu ada cekcok ya. Hari Minggu tanggal 9 Juli 2020, betul? Jam berapa kejadiannya? Pagi ya. Waktu itu saksi ada di mana? Kejadiannya di mana? Di depan rumah ini di jalan. Oke. Oke. Jadi kejadiannya di depan rumah ya. Saksi ada di rumah. Melihat enggak kejadian itu saksi? Melihat. Oke. Coba saksi ceritakan kronologi singkatnya ya, jangan terlalu lama, kita harus menjelaskan ini intinya ya, apa yang saksi tahu. Jadi terdakwa satu, terdakwa dua, sama orang tuanya ada di rumah saksi, ada di depan rumah. Rumah mereka di situ juga tidak? Rumah sebelah rumah. Tetangga ini. Oke. Nah, terus apa yang saksi lihat? Oh, kan. Wah, oke. Waktu tadi, bagaimana pernah? Busuk kiri. Berapa kali busukan? Sekali. Terus? Terdakwa dua, terdakwa. Ini, terdakwa dua apa yang dilakukannya saksi lihat? Oke, itu bentar dulu bu ya, itu nanti kita pakai mesin untuk tanya. Maksud saya, waktu melihat korban ditusuk oleh terdakwa satu pakai badik, badiknya jadi bukti nggak pak jaksa? Ada ya, badik siapa itu? Menusuk. Yang saksi lihat apa saja yang bukan terdakwa satu selain menusuk? Ya. Ya. Terus? Ke belakang rumah. Oke, lanjut. Ya. Kedua terdakwa mengejar korban ke belakang rumah. Saksi melihat apa yang mereka lakukan di belakang.
Apa yang terjadi di belakang saksi lihat nggak? Melihat. Oke. Ya. Oke. Oke. Kalau orang tuanya kemana? Ibu siapa? Oh gitu. Oke. Oke. Terus akibat tusukan atau pukulan para terdakwa ini korban bagaimana? Terus? Ya, terus? Ya, lanjut. Juga hari itu juga meninggalnya hari itu juga jam 10 kejadian jam 11 meninggal itu ya di rumah sakit. Oke, baik, setelah itu apa yang saksi lakukan setelah mengetahui adiknya meninggal? Ya. Bahasa Palembang di luar. Oke. Lalu. Oke. Ada nggak upaya dari mereka untuk melarikan terdakwa ke rumah sakit membantu pengobatan? Nah, oke. Oke. Baik. Nah, apakah sebelumnya pernah ada pertengkaran antara korban dengan terdakwa kedua terdakwa ini? Selama setahun ada 5 kali pertengkaran. Kok mengenai apa? Orang tua terdakwa kedua. Ya, dua. Apa lagi?